Hari ini kita memperingati Beata Clara dari Kanak-kanak Yesus yang Miskin, pendiri kongregasi PIJ di Indonesia, lebih dikenal dengan sebutan Para Suster Sang Timur. Clara menjumpai Yesus sendiri dalam diri anak-anak terlantar. Ia mampu memenuhi perutusannya karena ia berusaha hidup bersatu dengan Tuhan dan dalam Tuhan. Dari Bunda Maria, Beata Clara belajar mencintai Tuhan. Dalam renungannya tentang Santa Maria tertulis, Maria hanya mempunyai satu gagasan, satu-satunya gagasan, sederhana tetapi luhur tiada hingganya, yaitu Maria selalu memikirkan Tuhan. Clara ingin mewujudkan cita-cita itu. Dia sungguh Putri Maria. Beata Clara dari Kanak-kanak Yesus yang Miskin pernah berkata, tujuan kita ialah bersatu dengan Allah Tuhan kita. Ia sendiri dalam belas kasihannya yang tak terhingga memberi kita tujuan ini. Semakin kita setia kepada tujuan ini, semakin erat mesra persatuan kita dengan Allah untuk selama-lamanya. Yang pasti dan menentukan segalanya bagi kita ialah tidak pernah mengabaikan tujuan ini, melainkan semakin mendekatinya. Marilah kita berusaha untuk sungguh mengenal jalan yang mengarah kepada satu-satunya tujuan yang paling luhur, untuk semakin maju menempuh jalan ini. Pantang diragukan bagi kita, jalan ini ialah regula suci. Janganlah kita mencari jalan lain. Itu hanya berarti menyia-nyiakan waktu saja. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita ini akan paling pasti menghantar kita kepada Tuhan. Konferensi Beata Clara V, 19 Januari 1860. Beata Clara Faye telah dengan setia menekuni jalan panggilan ini dan mencapai garis akhir. Pada peringatannya hari ini, kita pun ingin meniti jejak Beata Clara Faye Putri Maria. Panggilan para suster itu panggilan kerasulan yang sesungguhnya. Mereka ikut serta dalam perutusan Kristus sendiri yang memanggil anak-anak, memberkati mereka, dan pada awal hidupnya di muka umum bersabda, kepada orang-orang miskin diwartakan Injil. Meniti jejak Beata Clara Faye Putri Maria, kita belajar hidup bersatu dengan Tuhan. Kita mencintainya sebagai Bunda kita, dan setiap hari kita berdoa rosario atau melakukan devosi dalam bentuk lain kepada Santa Maria yang direstui oleh gereja.
Santa Maria, doakanlah kami. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah.